Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun anda berada. Ini saya berada di tempatnya Mas Joko. Mas Joko Ngrabak yang tidak asing lagi, yang viral juragan muda. Amin. Mas Jokonya. Mas Joko, alhamdulillah punya sapi PO sekarang, pedagang sapi PO lo guys. Cuma pesenan ini mas. Wes pesenan kabeh mas. Iya mas, ini mas sudah tinggal tunggu keberangkatan, nunggu apa kloter karena ini hampir berbarengan ini mas. Oh, lah ini rata-rata dari permintaan dari mana mas? Dari Jakarta atau dari Surabaya? Atau di ini sini lokal? Permintaan juga menyeluruh mas, antara barat dan timur ini mas. Barat ke timur? Iya. Walah, ini wes wes melanglang buana ini. Ya istilah ya apa ya, banyak-banyak teman, jadi alhamdulillah. Yang penting teman itu masalah untuk rezeki kan nomor 2 ya, alhamdulillah. Iya, iya betul. Kenyataan toh mas gitu. Punya sapi 6 PO sama metalnya piro mas? Metal ini satu, ini betina, betina metal, limosin, sama ada jenis simental sarolis satu. Simental sarolis? Iya. Karolis ya, karolis. Sarolis apa karolis? Karolis. Ya wis kuwi maksude ngono. Maksude ya. Heeh. Lak penake wae. Intine padha wae, Mas. Intine padha wae. Yang dimaksud satu tujuan. Oke, siap-siap nggih nggih. Wis laku kabeh ya, Mas? Ini alhamdulillah hanya tersisa untuk betina satu, sarolis satu. Ini PO-PO-nya ini alhamdulillah sudah udah di DP. PO-nya sudah di DP. Lah iki duwe babon barang iki wis manak ping pira, Mas? Ini informasi kemarin dari saya beli kemarin dari pembelik awal itu satu kali. Beranak satu kali? Iya, beranak satu kali. Dan bisa dilihat dengan cincin di tanduknya ini. Oh. Satu kali ya, Mas? Iya, Mas. Iya. Enggak tahu. Aku rapati odong. Soalnya ming ngerti sak seneng no. Tapi itu, tapi ya insya Allah bisa. Ini posisi bunting. Ini tadi saya cek ini karena masih simpang siur ya mas, karena baru di IB sekitar 1 bulan. Informasi dari pemilik kemarin, jadi beliau Bapak Mantri belum bisa memastikan atau memastikan untuk hamilnya, karena untuk cek berani positif atau mantepnya itu minimal 3 bulan mas baru ya, kelihatan. Ya. Kalau di ya kan. Kalau dicek. Iya. Oke, siap. Itu PO-ne iki sing iso ditunggangi piro Mas? Berang berapa ekor sampean? Baru satu ini, Mas. Satu ini baru bisa ditunggangi tapi masih berlatih nih, Mas. Berlatih nih. Masih ya. Dilatih ya? Oke. Yang di dalam kandang ada, kita lihat di dalam kandang ya guys. Aduh masih berantakan. Di dalam kandang nggak apa-apa, namanya juga kandang. Iya. Ini kia wes di DP ya mas ya. Alhamdulillah udah semua ini mas, tinggal jenis mental karolis. Karolis sih yang ditah. Pojok. Oke. Begini PO nih. Tinggi PO ini PO murni ya guys, PO murni. Masih galak mas. Belum sempat dilatih. Iki pedete metal iki ya. Oke ya, udah laku sih mas alhamdulillah. Ini guys bukan poel biar lagi mas. Urung poel ya? Belum poel. Ini sekitar usianya ya 1 tahunan ini mas. 1 tahun. Jadi dari tanduknya udah agak panjangan, sekitar 1 tahun, bisa mungkin bisa lebih sedikit. Iki ya simental karolis. Kok kayak nganu mas? De, mulutnya kok kayak pegon ya? Bukan? Iya, mungkin ada apa ya? Mungkin 5-7%, mungkin sampai 10% ada jenis pegonnya sedikit, tapi condongnya
ke simental ya mas. Wakinya hitam kering. Ya, iki wes payu urung ya, belum laku. Belum ini mas. Ini dijual harga berapa mas? Ini kemarin ada penawaran 30. 30? Iya, tapi dengan ini kan kemarin ada problem di kaki sedikit. Ini saya belum berani mengkasih atau menjual. Saya menjual lagi karena kita jaminan dengan cacatnya kita mas. Tidak berani mas. Kalau ada cacat sedikit, kita omong terus terang aja itu mas. Kaki yang sebelah mana mas? Itu yang belakang, teracaknya mas, teracaknya karena kemarin mungkin dari asalnya dari seorang petani dan itu kan ya maaf loh mas, kurang perawatan yang begitu maksimal, jadi pengaruh di teracak ini udah hampir pulih ini mas. Tapi nggak pengaruh ke bobot juga ya berarti? Enggak mas. Enggak. Karena dilihat dengan comborannya bagus dan matanya masih bagus ini. Tinggi, panjang, tebel mas. Siap. Kepala ini kan ciri khas dari simental mas. Ya simental. Kalau Marlboro ini, ya wes payu nek Marlboro mas. Udah laku ini mas. Alhamdulillah udah laku. Oke, kita beralih yang sebelah sana. Ada 4 lagi dari kandang Mas Joko Gerabak. Jangan lupa teman-teman dukung terus ini untuk selalu muter-muter ini. Ya karena muter-muter. Ya sudah banyak pekerjaan yang saya tinggalkan dan saya fokus salah satu ini si metal, si PO. Ini rata-rata sing wis rampas kabeh Mas ini. Ini ada yang coil 1 pasang, ada yang rampas, ada yang coil 2 pasang. Ini satu pasang ya Bos. Ini sing gede, dur. Hitam. Tinggi. Gambarnya bagus. Untuk teman-teman yang ini harga berapa kemarin sampean? Ini kita hitung per kiloan mas. Oh malah timbang? Iya timbang. Oh yang paling besar bobot berapa sampean yang punya? Untuk PO atau untuk PO? PO. Oh PO nya ini bobot yang ini mas paling. Iya yang 69, ini. 69. Agak hitam. 69 ini tuh kakinya bagus tuh. Seweneng aku dulu ini. Tapi yang punya Mas Gandhi lebih jos. Saya hanya wong kandang mas. ABK. ABK yang tersisihkan ya. Biasanya gitu mas. Kalau pepatah orang Jawa itu, kalau memang pari itu semakin berisi itu masih semakin tunduk ya mas. Bener gak mas? Aku gak menunduk tapi ambruk. Ya enggak. Jangan gitu dong mas. Aku pari ini pari ambruk mas, orang pari menunduk. Oke, ini mantep PO-nya, agak cuma sedikit menceng di punuk, itu tidak begitu berpengaruh, asal tidak roboh banget ya. Itu cuma ujungnya aja kok Yasin. Yang kalau biasanya yang ambruk total itu kan kadang-kadang sampai mengsle gitu loh. Mengsle sampai depan ya mas? Oh, maksud saya sampai bongkot, sampai ke pangkal mas. Tapi tidak begitu mengurangi kegantengan ya lah ngangkrok. Warai Mas Gandhi ya. Oke. Terus ini yang gede. Ini bobot berapa mas? 860. 860? Iya. Video terakhir penimbangan. Ini udah sekitar 20-an hari. Ini crossan, cross-crossan juga ya? Cross. Itu ada cross. Putihnya. Keras ada sedikit putih di kepalanya, mungkin tapi larinya condongnya ke limosin ya mas. Limosin warnanya, bodinya metal. Bodinya metal. Keuntungan dari sapi keras kayak gini mas, untuk kaki-kaki gede, balungannya simental. Sip ya. Tapi untuk kualitas daging, bodinya ke limosin. Bokongnya glembreh nggak sih? Yes. Bokongnya semok. Jus. Ini di tempat Mas Joko itu banyak sekali sapi-sapi besar. Tapi memang tipikalnya Mas Joko itu senengnya sapi ini gede-gede guys.
Itu dari awal itu senengnya sapi gede-gede. Kalau nggak gede nggak Mas Joko. Kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang butuh ataupun minta bantuan Mas Joko, bisa hubungi nomornya Mas Joko. Nomornya berapa Mas? 085 701 474 524 524 524. Bahkan sekarang cenderung agak lari juga ke PO-nya ini, ke PO. Ini alhamdulillah kemarin dapat pesanan PO untuk jumbo, istilahnya apa ya? Prospek jumbo ya Mas. Prospek jumbo. Ini baru nunggu keberangkatan ini Mas. Tinggal nunggu keberangkatan. Oh, sudah pesanan semua. Memang dari jaringan Mas Joko memang makin luas sekarang dan makin alhamdulillah dipercaya untuk teman-teman yang dari luar Jawa juga ya Mas ya. Iya, alhamdulillah ini Mas. Okay. Berkat dari para sedulur-sedulur atau teman-teman, kita enggak bisa berjalan sendiri dong Mas. Iya, memang harus saling membantu dari segi informasi yang valid dan kredibel. Waduh, bahasanya wis rada kan. Kelas. Berkelas. Oke, teman-teman, gitu aja. Jangan lupa untuk Mas Joko bisa selalu berkarya dan kita doakan semoga sukses dan selalu bermanfaat untuk teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.